Kami bawakan secara langsung untuk anda dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu, perlawanan bola sepak Piala Malaysia bagi aksi kumpulan B, perlawanan yang kedua untuk kedua pasukan, iaitu pertemuan antara Terengganu bertemu dengan pasukan Selangor. Serangan pertama untuk pasukan Selangor ketika ini. Peluang untuk mereka dan satu rembatan pressing. Oh, tindakan menyelamat yang baik dilakukan oleh Suhaimi daripada percubaan yang dilakukan oleh Muhairi. Kita perhatikan daripada gerakan Ifat Dayo pada mulanya, dan di sini pressing yang cuba dilakukan ataupun yang dilakukan oleh Muhairi. Namun mujurlah di situ penjaga gol Terengganu Suhaimi lebih bersedia. Ifat Dayo, Muhairi, oh, cantik wall pass, dan ini dia peluang untuk gol. Oh, tidak. Oh, sayang sekali Ferdayo melepaskan peluang itu. Wall pass yang baik yang dilakukan oleh kedua pemain. Kita perhatikan di antara Ferdayo dan Muhairi, dan di sinilah perlu disudahkan oleh Ferdayo. Larian dilakukan oleh Faisal. Oh, cantik kali ini dari Masal. Peluang melepaskan rembatan, dan itu dia gol. Oh, cantik. Gol pertama terhasil. 1-0 Terengganu di depan ketika ini. Daripada susunan permainan yang menarik dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu, bermula daripada larian yang dilakukan oleh Faisal Halim, pemain import mereka dari Marcel, bijak untuk mencari ruang melepasi jangkauan Khairul Azhan, yang gugur pasukan Selangor untuk membolehkan Terengganu mendapat gol pertama. Kita perhatikan lagi sekali, hanya dua touch yang diperlukan oleh Desi Marcel sebelum dia melepaskan satu rembatan yang menewaskan Khairul Azhan. Jordan Ayimbila menanti. Oh, Ayimbila peluang kali ini. Dan percubaan yang dilakukan sekali lagi tak berjaya di sini. Syami. Itu adalah satu tempat yang memang digemari oleh Syami. Dia biasa melakukan rembatan-rembatan sebegini, jaringan melalui rembatan sebegini. Azam yang telah melakukan hantaran pada Jordan Minta. Oh, tersasar. Sekali lagi peluang untuk pemain ini, penjaring terbanyak Liga Premier. Kita perhatikan di sini dia menerima asakan yang terlalu rapat sebenarnya daripada nombor 7 untuk memberikan keselesaan kepada Jordan Minta bagi melepaskan rembatan yang tepat. Habib pula melarikan bola masuk ke kawasan Selangor ketika ini. Habib Harun cantik lorongan kali ini. Cuba mencari Jordan Minta untuk pasukan Terengganu dalam kawasan penalti. Habib terus melepaskan rembatan. Sedikit tinggi. Satu permainan ataupun persefahaman yang baik ditunjukkan oleh kedua-dua pemain import ini. Faisal Halim kali ini membuka ruang di sebelah kiri. Faisal cuba masuk dalam kawasan penalti Selangor. Masuk lagi Faisal, lepas Faisal Alim, dan itu dia gol. Gol kedua pasukan Terengganu terhasil. Sekali lagi Faisal Halim yang memulakannya, dan membuka ruang untuk Litak menjaringkan gol kedua pasukan Terengganu. Minit ke-52 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menewaskan Khairul Azhan Khalid. Lincah pemain ini. Dia berani membawa bola untuk menewaskan seorang pemain dan terus melakukan percubaan. Kita perhatikan di sinilah terlepas kawalan ke atas Faisal. Shevan Pele yang terlepas di sini, mungkin dia terlalu berhati-hati untuk mengelak daripada risiko penalti. Sekali lagi peluang untuk pasukan Terengganu. 3-3 ketika ini. Jordan Minta untuk Terengganu.
Jordan minta terus kali shot dan cemerlang tindakan yang dilakukan oleh Yan kali ini. Menarik gerakan dan juga percubaan serta tindakan menyelamat yang dilakukan oleh Khairul Azhan Khalid yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Sekali lagi Wan Zek Haikal. Wan Zek, dia melakukan percubaan. Bahaya dan kali ini gol. Bola tertampan daripada percubaan pertama. Jaya ditepis oleh Suhaimi. Apa yang berlaku kali ini Moga? Agak marah pemain-pemain Selangor kerana mereka perlu cepat. Namun kita akan perhatikan lagi sekali jaringan yang terhasil pada minit ke-75 ini yang juga menyaksikan pemain Selangor mengalami kecederaan. Bola terlebih dahulu tertampan di situ, dapat ditandu oleh Letak menyelamatkan keadaan, dilarikan oleh Hakimi. Lepas Hakimi, lepas lagi, dia dihalang. Kad kuning di situ atau tidak? Free kick sebenarnya. Safwan Baharudin. Bahaya sebenarnya kena situasi itu. Tamat. Whistle penamat dibunyikan oleh pengadil. Tidak sempat pemain-pemain Terengganu untuk mendapat free kick yang terakhir mereka. Namun sudah cukup untuk Terengganu FC mendapat 3 mata untuk membolehkan 6 mata di depan ketika ini. Jadi 2-1 kemenangan untuk Terengganu menewaskan Selangor di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin.